ini kita akan menggabungkan file-file PDF secara online. Kita masuk ke Google, kemudian kita ketik di address bar-nya, yaitu combinepdf.com. Seperti ini, combinepdf.com. Kemudian kita enter, maka akan tampil jendela seperti ini. Nah, ini masih dalam bahasa Inggris. Jika kita ingin mengganti menjadi bahasa Indonesia, tinggal kita klik sini, lalu pilih bahasa Indonesia. Nah, ini sudah menjadi berbahasa Indonesia. Dan kita untuk menggabungkan kita pilih combine PDF. Kemudian kita klik, ya jendelanya akan seperti ini. Lalu kita unggah file PDF yang akan kita gabungkan. Nah, kita unggah atau kita upload. Di sini saya akan mencoba menggabungkan 4 file PDF. Satu, dua, tiga, empat, lalu open. Maka dia akan mengupload ya file-file ini. Nah, jika kita keliru mengupload, bisa kita ini kita urutkan dulu ya, kita urutkan. Misalnya, oh ternyata ada yang salah ya, itu nanti bisa kita hapus ya dengan ini. Nah, klik ini itu akan menghapus file yang kita salah unggah. Kalau sudah yakin, maka kita klik gabungkan ya, atau combine. Kita klik gabungkan, maka akan langsung terdownload di sini hasilnya. Nah, ini sudah terlihat. Ya, langsung download otomatis hasil gabungannya. Kita lihat, kita buka. Nah, inilah hasil dari gabungan 4 file PDF. Nah, ternyata mudah dan cepat ya menggabungkan beberapa file PDF, dan ini bisa sampai 20 file PDF yang bisa kita gabungkan. Sekian untuk pembelajaran cara menggabungkan file PDF. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang akan datang. Salam.